السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 256. Mempercayai persaudaraan, di mana saya telah membahaskan pada sesi yang telah lalu mukaddimah kepada tajuk ini. Belum baca lagi perkara 20. Saya membahaskan secara mukaddimah di atas firman Allah beberapa ayat yang saya petik daripada suratul Hujurat, bermula ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-ayah kita dah bahas dah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kemudian saya dah baca ayat 11, ayat 12 Al-Hujurat. Kembangkan lagi hak-hak persaudaraan itu, termasuk di dalamnya tidak merasakan diri kita hebat, tidak mencela saudara Islam yang lain. Kerana boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela, kata Allah. Dan telah saya bahas, jangan gelar menggelar, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu gelar menggelar dengan gelaran yang buruk, kecuali dalam mengumpat yang dibenarkan syarak, yang nak tak nak terpaksa sebut perkara buruk itu. Itu cerita lain. Dan akhirnya telah saya bahaskan juga ayat 12. Akan menjauhi sangkaan buruk. Ijtanibu kathiran minadh-dhann.
sentiasa ada sikap sesama orang beriman menyangka baik. Itu diajar oleh Allah. Nah, dengan sikap sangkaan buruk ni lah kadang-kadang jamaah jadi pecah. Kih ni lah. Kih inilah. Benda dia kecil aja. Tapi sangkaan buruk itulah yang ditompang oleh syaitan yang memporak-perandakan sistem organisasi berjamaah. Hak jelah pengkhianat tu jelahlah. Hak ni nak sebut yang kadang-kadang benda tu tak ada apa tapi menyangka buruk itulah menghancurkan segala-gala dengan tiada tabayun, tiada penyiasatan, copy and paste, lepas tu sen, tah ya, tah tidak. Inilah masalah kita dalam era teknologi WhatsApp, macam-macam yang kita boleh masuk yang akhirnya pecah habis jamaah. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu Allah mencegah menyangka buruk sesama orang-orang yang beriman, dan termasuk di dalamnya ayat 12 Al-Hujurat itu menjauhi ghibah, mengumpat yang tidak termasuk mengumpat yang dibenarkan syarak, yang boleh dirojok dalam Ihya Ulumuddin di bawah bab bencana lisan. Kita akan jumpa mengumpat yang diharuskan syarak, bahkan mendapat pahala pula mengumpat itu. Ada hak dia. Ha, begitu. Baik. Kita sambung bacaan perkara 20, iaitulah orang-orang beriman memperolehi kekuatan kerana saudara-saudaranya yang sama beriman, kerana mereka merasa bahawa semua untuk seorang dan seorang untuk semua. Selalu dengar istilah one for all, all for one. Lepas itu dia angkat pedang dia. Itu Three Musketeers. Yang tu filem tu. Three Musketeers yang kita tengok tu. Kemain lagi. One for all for one ni dia rokok sambil angkat pedang. Itu bukan dia, tu filem. Nak sebut Islam begitulah. Kita bawa nanti contoh kejap lagi. Apa maksud satu untuk semua? Semua untuk satu. Ini Islam. Baik. Pertama saya dah sebut sesi lepas. Apabila Nabi sebut kamasali jasad. Izas caka, apabila satu anggota tubuh itu demam, sakit, maka berjagalah anggota tubuh yang lain merasakan sakit dia. Walhumma, kata Nabi, sakitnya gigi badan yang panas. Contoh, tangan ambil kunci kereta, start kereta, pergi klinik gigi. Biarlah gigi yang berjalan, kenapa tangan sibuk? Itu contoh yang telah kita baca sesi lepas. Malam ni kita tambah sikit. Nak lihat betapa Islam hubungan dia terlalu luas, merentasi sempadan geografi warna kulit. Tengok contoh yang paling indah. Semua kita tahu dalam hadis Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang menjadi peserta korban
memotong kuku dan rambutnya. Itu hadis sahih. Bermula 1 Zulhijjah sehinggalah binatang korban itu ditumpahkan darahnya. Dilarang dia memotong kuku dan rambutnya, yakni kuku di tubuhnya, bukan kuku lembu tu. Jangan silap tafsir. Kuku di badan dia, kuku lembu sahaja, kerat di api itu. Kenapa? Walaupun dalam mazhab Asy-Syafi'i, hukum itu Imam Syafi'i sebut hanya makruh sahaja. Bimakna kalau terpaksa juga potong peserta korban, ya, yang tak masuk peserta korban potonglah, jangan perasan pula. Ini peserta korban sahaja. Awak yang tak berkorban, kurbani. Tunggu nak syuru, ya. Ini peserta korban. Jangan silap tafsir. Imam Syafi'i menghukum makruh. Tidaklah haram secara mutlak. In case kalau berlaku sesuatu yang memerlukan rambut dipotong, kuku dipotong bagi peserta korban, maka silalah, makruh saja, kata Imam Syafi'i. Baik. Apa poin besar Nabi suruh di situ? Itulah hubungan antara umat Islam di Permatang Pauh, peserta-peserta korban di Permatang Pauh ni mempunyai hubungan dengan saudara-saudara Islam yang sedang berada dalam ihram haji mereka, sama ada di Arafah atau sebelumnya mereka sudah berniat ihram haji kalau haji mereka ifrad, dan berniat hajilah mereka pada 8 Zulhijjah kalau haji mereka tamattu' sebelum mereka bergerak ke Arafah. Nah, bila kita sebut ihram haji atau ihram umrah, tak kira tamattu' atau ifrad. Sebab itu tamattu' kena dam. Kenapa? Kenapa orang haji tamattu' dia kena dam? Sebabnya dua. Pertama, sebab dia bersenang-senang buat umrah musim haji. Bulan tu bulan haji. 1 Syawal sampai 13 Zulhijjah. Habislah. Balik dah ke Mekah. Lengang dah Mina. Yang digelar bandar 3 hari setahun. Itulah Mina. Kalut dia 10, 11, 12, 13. Ni dah malam 14. Selesai dah nafas sani. Balik semua dah. Bersedia untuk tawaf ifadah, yakni tawaf rukun pun perlu bertenang. Nah, pengalaman saya pimpin orang buat haji, jamaah haji, kita, saya memang nasihat, bawa bertenang, jangan kelam kabut. Sampai-sampai hotel tu tengah hari, 11, 12 sampai dah. Kelam kabut dia nak pergi tawaf ifadah 13 Zulhijjah. Jangan, bawa bertenang. Sebab juta manusia terimpit awak kan, mati situ aja. Bawa bertenang. Saya pun tawaf haji saya 27 Zulhijjah, 28 Zulhijjah baru saya turun di dataran Kaabah. Tu pun orang Allahu Rabbi serupa tu, 28 dah. Tu bawa bertenang, jangan kelang kabut. Selesaikan pelan-pelan tawaf ifadah, tawaf rukun. Ha, tak ada dah pakai kain ihram, tak ada dah.
sebab dah tahallul awal 10 Zulhijjah, dah buka dah ihram, dah lontar jamratul aqabah sahaja pada pagi raya, lontar dah, buang ihram. So tawaf tu pakailah baju biasa. Kemudian sa'i haji, sa'i haji pun baju biasalah. Sa'i umrah yo kena ihram. Sa'i umrah confirm ihram. Sa'i haji baju biasa sebab kita dah tahallul awal. Orang yang buat haji ifrad, kalau dia buat tawaf qudum sebelum dia wukuf di Arafah, dia sampai di Makkah, orang haji ifrad sunat tawaf qudum. Tak boleh. Sunat bagi ifrad dan qiran untuk tawaf qudum, tawaf selamat datang. Selesai dia tawaf qudum, dia boleh terus pergi ke Bukit Safa dan niat sa'i haji. Boleh buat sa'i haji dah. Ha, tamatuk tak boleh. Itu hebatnya ifrad. Tetapi pantang dia teruk lah. Pantang larang dia tu. Baik. Kemudian orang ifrad ni, dia balik daripada Arafah, habis di Mina, balik ke Makkah. Kalau dia dah tawaf qudum dan sa'i haji, dia hanya perlu tawaf ifadah sahaja. Tak payah sa'i dah. Dia dah buat sa'i, waktu dia sampai mula-mula ke Makkah dan berpantang dia sampai hari wukuf. Itu sedikit gambaran. Tuan-tuan, haji ni seronok. Habak tu terang. Haji ni nikmat. Haji ni memang seronok. Kalah umrah. Cakap tu terang. Lain kita pergi umrah, lain kita pergi haji. Haji ni nikmat dia tak dapat dibayangkan. Allahu akbar. Seronok dia tu lain. Subhanallah. Doalah. Moga sampai suatu hari nanti di bumi Arafah berwukuf, dicukupkan belanja, diberi kesihatan yang baik sampai tuan-tuan nanti insya-Allah juga muslimat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat. Kenapa kena dam orang tamatuk? Sebab pertama, dia bersenang-senang di musim haji. Dalam bulan haji, dia buat umrah. Dia kena dam. Satu. Yang kedua, kenapa dia kena dam? Sebab dia berniat haji di bumi Makkah. 8 Zulhijjah tu, dia niat haji dah. Sedangkan sepatutnya niat haji di mana? Sebelum Qarnun Manazil. Orang ifrad akan niat haji dia sebelum Qarnun Manazil atas udara. Saya pernah pimpin jamaah ifrad 2012. Saya pimpin 203 orang. Kami semua ifrad dan kami niat awal dah KLIA. Tak payah tunggu Qarnun Manazil. Sagi ampal lena, jenuh aku nak jawab. Niat semua. Niat siap-siap di KLIA. Jaga terus pantang larang. Atau masuk kapal terbang, seat belt, niat terus. Jaga pantang dah. Kan nak tunggu pilot umum lah, kita takut terlena. Maka lintas sebelum Qarnun Manazil tu boleh niat dah. Tuan-tuan muslimat, itulah niat haji. Tiba-tiba kita niat di bumi Makkah 8 Zulhijjah. Sedangkan niat di bumi Makkah adalah untuk penduduk Makkah sahaja. Awak tu Wan Malaysia. Awak tu Wan MDB. Siapa suruh niat di Makkah? Dam. Itu kena dam tamatuk. Pertama sepasal umrah dia. Kedua, dia niat di bumi Makkah. Bila dia niat tu? 8 Zulhijjah. Waktu tunggu bah nak pergi Arafah, niat haji. Sedangkan niat haji di bumi Makkah adalah untuk penghuni kota Makkah. Nah, tu dia hukum. Tu yang kena dam. Ifrad tak kena dah, dia niat atas kota terbang dah. Sampai Jeddah tu dia dah ihram dah. Dia dah pantang dah. Sampai Makkah, dia nak tawaf qudum, lantak dia. Tak nak, sudah. Jagalah pantang dia.
begitu. Baik, apa dia ni? Kebersamaan dia. Kuku tak boleh potong, rambut tak boleh kerat, kata Nabi, sebab perasaan yang sama dengan saudara-saudara Islam kita yang dalam ihram haji menjaga 13 pantang larang. Sama perasaan tu, rahsia dia. Bukan saja-saja Nabi suruh supaya kita yang di bumi Malaysia merasa sama seolah-olah kita pun dalam ihram. Wahai duk pakai baju kemplekat elok, 13 pantang larang tu termasuklah tidak dibenarkan memotong kuku dan memotong rambut, tak boleh membuang bulu-bulu di badan. Itu kena masuklah kursus haji. Belah mana tak sengaja, belah mana yang sengaja, belah mana tak sengaja tapi kena dam. Ha, tak sengaja tapi kena dam. Kenapa? Kursus haji. Nak explain malam ni pakai tak dak lah. Kursus haji lah baru faham. Ha, tu hukum-hukum. Ambil saja faham, tak boleh. Nanti kena dam. Kalau lebih daripada 3 helai, seekor kambing. Selai, 20 rial. 2 helai, 40 rial. Ha, bulu-bulu di badan. Lebih 3, seekor kambing. Ha, ni hukum-hukum ni ada dalam bila kita ajar dalam kursus haji. Baik. Nak sebut ambil faham, mereka dalam ihram haji 13 pantang larang mereka jaga. Kita tak ihram haji, duk sini nak ihram haji apa, duk sini. Tapi peserta korban diajar supaya jangan potong kuku, jangan buang bulu di badan, rambut dan sebagainya, supaya kamu merasai sama perasaan itu dengan saudara Islammu di Arafah, di Muzdalifah, dan akhirnya ketika tahallul awal pada pagi hari nahar 10 Zulhijjah, maka gugurlah 10 pantang larang, berbaki 3. Lontar saja Jamratul Aqabah pagi raya, buang 13 habis, buang ihram tinggal 3, buang 10 tinggal 3. Tiga itu ialah muqaddimah persetubuhan dan persetubuhan dan menerima wakil nikah dan menikahkan. Tiga ni masih haram. 10 lagi wangi-wangi pakai baju boleh dah. Boleh tengoklah di Mina waktu tu pakai t-shirt welcome to Langkawi seluar dengri. Dia sandak kat tiang ni dia rokok dan hil. Hu, bakepoi Mina punya khemah. Puak-puak merokok tu selalu kata apalah. Letih cakap. Tak larat dah. Dia tak peduli, sandak lunjuk kaki ninja geleng punya lega. Pasal ihram dah buka. Sebab saya selalu katakan pakai pakaian ihram itu Allahu Akbar. Memang Allah dera kita. Nak rasa kita hebat sangat, ambil lah kau pakaian ihram yang tidak selesa. Sekejap ejah tali pinggang, sekejap kona tani, hang silap ejah 18XX tu aja. Hang jangan bagi haru Arafah dan Mina. Hang jangan buat pameran tahun tu. Jangan. Saya selalu pesan jemaah, jaga elok-elok Arafah lagilah, tidur tak sedap Kediri. Tak ada siapa kelapak nak pi tengok. Mumpah jaga elok-elok. Oh, bukan mudah pakai ihram tuan-tuan. Oi, rimeh nak cakap. Ya Allah, rasa. Itulah dia. Something sangat hang. Itulah dia. Hai, Malaysia dengan coat, necktie, blazer, hebat tracksuit, hebat habis. Pakai ihram tengok hang kenai diri hang siapa. Bodoh situ lah. Han Tan Sri, Han Datuk Sri, Han Tiang Sri, hang pakailah kain. Mencangkung dengan saya 2012. Sebelah saya Datuk Sri mencangkung cari batu di Muzdalifah. Ayah Datuk.
Dia bukan tu selek buat ke mana. Ha, baru sedak diri hang. Encangkong lah hang. Silat-silat teh unta ambil-ambil. Orang suruh batu hang bawa pi teh unta pi melempah. Tak sah. Islam suruh batu. Sebab tu saya nak pesan. Siapa kutip batu suluh elok-elok. Pastikan batu. Ni nampak keras elok dengan teh unta. Elok-elok buat ibadah. Jangan buat lebih kurang. Asal keras ambil. Jangan. Tengok elok-elok. Gelap oi, muka ada lampu macam highway tu. Tuluh dengan handphone tu. Oh, tu dia benda dia. Allah derah kita. Allah sedarkan kita. Siapa kita. Dengan ihram di tubuh pun kita tak mampu nak lawan Allah. Berani pakailah berjahit pun tak kena dam. Melokoh kita. Allahu Akbar. Ni dia Islam. Mendidik kita. Supaya merasakan diri kita ni hina. Sehino-hinonya. Tak ada nilai apa yang maha berkuasa, maha gagah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kuku di badan sendiri pun tak boleh potong. Potong aku denda, kata Allah. Kalaulah kuku tu kuku tubuh orang, lainlah cerita. Kita pegang tangan dia, kita kerak, kita kena dam. Menasabahlah, dak kuku sendiri. Kuku di badan pun Allah tak bagi. Rambut di tubuh pun Allah tak bagi. Hang gugur siap lebih tiga aku kena dam sekok kambing. Nauzubillah. Ni dia benda tu. Islam aja sifat rendah diri. We are nothing except takwa. Itu aja. Tak ada apa pada kita kecuali iman takwa, iman takwa. Tak ada apa. Kita hanya sama di sisi Allah. Yang membezakan kamu, kata Nabi, ialah iman dan takwa. Ini yang mesti kita bina. Maka sama perasaan tu dikongsi. Sama ada Melayunya, Negronya, Arabnya yang dalam ihram haji, sama kita kongsi perasaan. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Bila ada yang itu, mudahlah sensitif hati kita. Kalaulah ada orang-orang Islam, orang-orang Melayu di Malaysia ini yang tengok dalam Facebook kekejaman tentera junta, tentera Myanmar terhadap saudara Islam kita, Allah, yang dibakar, dibunuh. Kalau ada orang Melayu Islam tengok, kemudian dia kata, padan muka hampa, habislah. Habislah dia. Kalau dia kata, padan muka, tak sangat bakar dia orang, mampuslah situ. Kalau ada lah, kita minta tak ada. Kalau ada, sebusuk itu hati dia, habislah dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu, kata Nabi, sehingga dia kasih kepada saudara Islamnya sama seperti dia kasih akan diri dia sendiri. Walaupun ada ulama hadis menyebut dengan tafsiran tidak sempurna iman, bukan ketiadaan iman. Bila Nabi kata la yu'minu, maknanya tak sempurna iman. Bukan tak ada iman langsung. Ada. Itu maksud kata muhadisin. Iaitu iman tidak sempurna. Bila sempurna iman, sampai kita kasih saudara Islam kita. Maka apa kita buat? Takat mana mampulah derma-derma yang kita salurkan melalui akaun-akaun bank yang kita percaya wang itu sampai, doa-doa yang kita panjatkan, tu yang mampu kita buat. At least ada jawapan di hadapan Allah pada hari kiamat. Kita bantu dengan wang, jadilah takat itu yang kita mampu, seringgit dua yang kita hulurkan. Tuan-tuan, inilah kesatuan umat Islam. Merasai perasaan yang sama.
kami di sini tak potong kuku, tak boleh kerak rambut, buang bulu di badan. Bermula 1 Zulhijjah sampai binatang kurban ditumpahkan darahnya sebagai satu simbolik sama perasaan umat Islam. Sana dalam ihram, kita pun seolah-olah dalam ihram haji. Begitu. Perasaan itu dikongsi. Maka bila ada perasaan itu, sensitiflah kita. Itu yang Nabi sebut, celaka punya orang, kata Nabi, dia tidur malam, jiran dia lapar. Nampak? Islam aja. Jangan kira pintu rumah kita, pos kereta kita, pintu dapur belakang. Kira hatu yang kita kira hari-hari. Jeling sama jiran-jiran keliling, kelalang kita. Miskinkah? Susahkah? Mati laki kau, kerja tak ada kau. Anak ramai, laki mati, anak 14, bini kerja, ambil upah, jaga anak orang, bayar. Susah tu. Ha, kena tengok sama. Nabi pesan, tak kira, jangan kamu tidur leno, saudara jiranmu kelaparan. Maksud lapar tu susahlah, simbolik. Bukan kata tak ada makan aja, kesusahan. Bukan kata lapar, starving, bukan. Maksud dia lapar, susah, tak ada duit, perlukan bantuan. Yang kita leno, duit dalam bank beratus ribu, jiran susah, Nabi kata celaka punya orang. Nabi marah. Ini dia, perasaan itu diikat. Sebab itulah adanya orang-orang kaya yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Sebab itu adanya korban, daging korban tiga bahagian kita beri, satu makan, satu orang kaya, satu fakir miskin. Bukan pi buat pelari semua bawa balik rumah dengan tanduk-tanduk lembu bawa pelari. Ada hak fakir miskin, ada hak kita kena makan, ada hak untuk sedekah pada orang kaya. Semua Islam letak benda-benda ini dalam Islam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, perasaan ini dikongsi. Baik, demikian. Sambung. Seorang tentera dari 1,000 orang yang beriman, masing-masing merasakan bahawa dia berperang dengan 1,000 orang, bukan sendirian sahaja. Ada 1,000 tentera, kata Qaradawi, seorang yang berperang dalam suatu 1,000 tentera, dia rasa yang perang itu 1,000, bukan dia seorang. Ah, begitu. Maknanya, biasalah perang, ada susah, ada luka, ada cedera, ada kematian, kesusahan, maka dia akan membantu. Tak ada nak pelepas lari apa, tak ada. Dia sama-sama membantu dan kongsi perasaan itu. Baik. Walaupun mereka hanya 1,000 dalam jumlah, tetapi dalam kekuatan moral mereka telah menjadi 1,000 kali 1,000, bererti 1,000,000. Kalau ada tentera 1,000, dikalikan dengan moral mereka juga 1,000. Moral, semangat mereka untuk bantu-membantu, tidak membiarkan saudara mereka itu mati buta begitu sahaja. Maka moralnya 1,000 kali tenteranya 1,000, dia jadi 1,000,000. Musuh akan jadi takut. Itu yang Allah kata ra'yal 'ain, ayat 13 Ali Imran. Di penghujung, di penghujung nak habis ayat 13 Ali Imran, Allah cerita musuh bila dia tengok tentera Islam, ra'yal 'ain, dia melihat dengan pandangan dua kali ganda. Ha, tu dia. Tentera Nabi 300 lebih ya, perang Badar. Tapi Abu Jahal melihat dua kali ganda. Ra'yal 'ain, kata Allah. Ha, itu dia kelebihan tentera Islam. Syarat iman dan takwa. Itu dia benda. Baik. 21. Menurut riwayat, pernah terjadi dalam suatu peperangan antara muslimin dan musuhnya, terbentang sebuah sungai. Baik. Qaradawi nak bawa suatu contoh.
Bagaimana yang dikatakan moral umat Islam dalam berperang, dalam berjihad, moral umat Islam dalam menghadapi musuh. Ini contoh dia. Ada riwayat kata Qaradawi, tentera Muslim terpaksa berhadapan dengan sebuah sungai. Baik, kalau tuan-tuan Muslimat rojok Al-Quran, cerita sungai dalam Quran ni, kalau boleh kita sebut dengan dua bahagian besar. Pertama, sudah tentulah sungai-sungai di dalam syurga. Masalul jannatul lati wa'idal muttaqun fiha anharun mimma in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min asalin musaffa wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Allah sebut dalam Quran ayat berapa tu, ayat nombor 15 surah 47 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan Muslimat tengok ayat nombor 15 surah Muhammad, surah nombor 47, masih lagi juzuk 26. Kata Allah, syurga ni aku sediakan untuk orang bertakwa. Orang yang bertakwa. Baik, apa ada dalam syurga? Fiha anharun mimma in ghairi asin. Allah kata dalam syurga ni ada beberapa batang sungai. Ingat ya, Allah sebut dengan jamak anhar. Anhar makna sungai-sungai. Maknanya lebih daripada dua. Itu jamak. Kalau dua, anharani atau anharain. Itu dua. Kalau mufrad satu, nahrun. Bila jamak, anhar. Maknanya tak tahu jumlah dia. Tiga ke, empat ke, 200 ke, 300 ke. Tak tahu. Allahu Akbar. Sungai yang pertama apa? Allah kata, mimma in ghairi asin. Sungai daripada main, daripada air. Makna kita kata mudahlah, mineral water lah. Sungai jernih. Mana nak bayang syurga? Jernih. Allahu Akbar. Dia punya jernih. Tuan-tuan pergi makan angin di pulau-pulau yang hebat, tuan-tuan tengok air dia jernih. Kita mandi tu syok. Jernih air dia. Subhanallah. Orang snorkeling di Pulau Paya, on the way Pilangkawi, belah kiri ada Pulau Paya. Ada boat ferry daripada Kuah pergi Pulau Paya, snorkeling, diving. Tengok dia punya air. Tuan-tuan pergi Pulau Sipadan, tengok dia punya air. Ya Allah, ya Tuhan, dia punya jernih. Itu Pulau Sipadan. Silap-silap tengah mari mai geng Abu Sayyaf habis. Bagus tengah mandi gua kena cukup. Satu hari juga tu pun. Pi pula pulau mana pun, itu dunia tuan-tuan. Syurga ma la ainun ra'at. Biji mata kamu tak pernah tengok. Allah Allah Allah. Macam mana nak bayang, biji mata tak pernah tengok, hak tengok tu ni baru dunia. Macam pi Pulau Kapeh, saya pi Pulau Kapeh banyak kali lah, Terengganu ni. Pi Pulau Kapeh ni banyak kali lah. Ada sekali tu saya pergi mandi, air dia punya jernih. Ya Allah, ya Tuhan, jernih tepi tu. Lepas tu lepak,
Tengah-tengah lepak, datang dolphin beratus ekor. Dia main mana Laut Cina Selatan? Banyak dolphin duk main. Allahu Akbar. Ayak punya jernih. Pasal apa dolphin tu datang dekat saya? Sebab saya tak risau kok. Itu aja. Risau kok mampu dia nak pergi. Saya tengok, wow, wonderful. Cantik, tak pernah tengok. Dia main full, dalam 5 minit lah. Dia main-main, lepas tu dia belah. Saya ingat dia pergi balik lah, Laut Cina Selatan. Open sea, belah kanan. Allah, tu dunia, tuan-tuan. Mata tengok. Tuan mandi ayat terjun mana? Waterfall mana dunia, tuan-tuan nak pergi mandi? Pergilah. Itu dunia. Syurga, ma la ainun ra'at. Siapa cakap tak pernah tengok? Rasulullah. Dalam hadis kudusi, hadis itu hadis kudusi, Allah berfirman, aku sediakan untuk hamba-ku syurga mata tak pernah tengok. Allah, syurga sungai pertama kata Allah, air putih elok jernih. Anhar, tak tahu apa banyak. Dua, anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, sungai susu laban. Sungai susu laban, susu tuan-tuan, susu, just imagine susu. Macam mana nak bayang ni susu dalam, bukan kata kilang, sungai. Sini mana ada sungai susu? Kalau sungai tu keruh, ha, tu baru hujan, orang kata sungai susu keruh pasal hujan. Tapi dalam syurga, sungai susu sungguh. Tak mau pergi syurga ke? Yang nak lawan Allah, nak maki Quran ni pasal apa? Yang nak petikai Islam ni pasal apa? Allah sebut dah, Nabi sebut dah, mutaqin saja jumpa syurga, orang bertakwa saja jumpa syurga, mutakabbirin neraka. Aku tak bagi dia syurga. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Suratul Hajj 37. Kata Allah, daging binatang korban tak sampai, darah binatang korban tak sampai di sisi aku. Yang sampai takwa kamu. Aku nak kamu bertakwa. Aku nak kamu faham konsep pengorbanan, especially berkorban untuk agama ini, baru masuk syurga. Nah, sungai kedua, sungai-sungai susu laban. Tak bayang macam mana. Tiga, wa anharun min khamril ladzati lisyaribin, sungai-sungai khamar, arak. Tu kata ulama, jangan gopoh nak minum arak di dunia, haram. Nak minum arak syurga. Ni siap bismillah lagi. Bismillah. Minum arak cilaka sungguh. Berdosa no? Berdosa. Bismillah minum arak, berdosa. Bismillah tikam nombor ekor, berdosa. Tetapi curi lembu korban, dengar dia elok. Dia pergi curi lembu. Dia curi lembu, lepas tu dia semelih. Dia tukang semelih, dia curi. Dia semelih, bismillahirrahmanirrahim, sunat. Pula dah. Pasal apa sunat? Balik pada kaedah fiqah, usul fiqh, asal sesuatu benda. Hak tadi arak, confirm dah asal dia haram. Yang ini lembu, asal dia halal. Lembu halal dimakan. Yang mangkuk ayun si pencuri tu. Maka dia pun tumbang. Bismillah, orang kampung ni dia punya pegang. Dia baca bismillah tu, hukum dia sunat. Dia dapat pahala. Tapi dia mencuri mangkuk ayun. Saya cerita hukum. Itu bismillah minum arak, berdosa. Bismillah tu berdosa. Bismillah tikam ekor, berdosa. Bismillah. Yang tu nak kena sepak punggok. Kena faham, kena tengok asal dia. Lembu asal boleh makan, halal.
maka dia curi. Dia curi, dia sembelih. Dia baca bismillah, sunat, dia dapat pahala. Tapi dia berdosa lah pasal dia mencuri. Ha, begitu. Ha, tu dia. Nak sebut sungai Arak. Sungai Arak. Ya Rob, Hak Shah Alam tepi highway tu kilang Arak. Ha, kalut dah, kalut. Kita jual mahal lah ni. Mai nak jumpa, nak bincang lah. Kita jual mahal. Hang letak Islam beres, hang tolak Islam pi beramboi. Tu aja. Nothing what-what, kita tak ada apa-apa punya. Kita relax, tetap beres punya. Tak ada masalah. Sebab dasar jelah Islam. Hampa nak Islam boleh bincang. Bak kata Ustaz Hashim Yasin Al-Murshidul Am, pintu tu ditutup, tak selak lagi. Ha, katuk pintu je, kata Ustaz Hashim Al-Murshidul Am. Katuk pintu, tutup dah pintu, selak tak boh lagi. Mana boleh buka lagi. Tapi syarat Islam. Empa nak tengok Islam? Okey. Empa nak Islam berdaulat? Boleh, kita bincang. Empa nak kira empa nak pergi Putrajaya tak mau Islam? Boleh belah. Dasar mau jelas bro, tu cerita dah. Lembu korban 6 lori dah tiba, tak jelas lagi nak mampus baik jadi lembu senang. Ta'uzubillahi min zalik. Sungai-sungai Arak ni bukan kilang Arak Shah Alam. Sungai Arak. Macam mana nak bayang ni? Ya Rab. Dalam surah Al-Mutaffifin ada ayat khitamuhu misk. Peminum-peminum arak dalam syurga, mereka ada gelas-gelas yang mereka cedok waktu minum arak. Dan gelas mereka tu ada khitam, ada trademark, ada chop. Chop pada gelas mereka waktu mereka cedok air arak tu, chopnya misk kasturi. Buka surah Al-Mutaffifin. Bayang macam mana nak bayang? Dengan bidadari mai peluk abe. Ha, mai sini picit. Abe ni abe nak dahgo, abe nak minum. Dalam syurga. Dalam syurga minum bukan dahgo. Dalam syurga makan bukan lapar. Nikmat. Ingat tu, nikmat. Bukan pasal dahgo pi cedok dah. Dunia ya dahgo. Dunia dahgo. Syurga makan minum nikmat, bukan dahaga lapar. Kena faham tu. Ada gelas dan ada chop misk. Chopnya kasturi. Ha, cedok minumlah sungai. Berapa sungai hangpa nak pi terjun, terjunlah. Tunggu mati dalam iman, jumpa syurga insya-Allah. Dan yang keempat, wa anharun min asalim musaffa. Adanya beberapa batang sungai daripada asalin, madu lebah. Allah, madu lebah. Arak dah lah, arak yang tak mabuk, minum dia sedap, tak ada pening-pening. Ni arak syurga. Arak dunia, janda bini dia, rumah janda, dia ingat rumah dia dah melelong, tak jumpa jalan. Tu dia. Arak syurga nikmat. Masuk dalam syurga asalim musaffa. Madu lebah yang bersih. Manisan lebah. Bukan pokok. Sungai-sungai madu lebah. Cuba yang kepekatan madu lebah. Cuba yang sungai madu lebah. La ilaha illallah. Cedok-cedok tu. Telur ayam kampung 2 biji. Ni hak geng menambah tenaga batin ni, hak tu dia pakarlah bab tu. Dia kata, Ustaz ni telur ayam kampung 2. Kena ni Ustaz, pi. Aku kata, pi mana? Pi. Ha, tuan-tuan, muslimin, muslimat. Besok dalam syurga tak ada dah telur ayam kampung apa tak ada. Tiba hak tu lah. Ustaz luk gaduh. Allah bagi kekuatan elok. Jangan bimbang. Ni nikmat tak ada tolok banding punya. Itu yang pertama bila sebut bab sungai. Satu.
min tahtihal anhar. Bayangkan syurga, bawah dia sungai. Bayangkan masjid kita lalu sungai ni. Kita semayang lagi nampak sungai. Cuba bayang. Cuba bayang kalau lantai ni kita nampak sungai bawah. Depan tu imam sungai mengalir, tengok tak buaya mai. Dandan tu imam mufaraqah tu, dandan batal wuduk. Buaya dah tunggu. Ha, bayangkan syurga bawah dia sungai-sungai. Allahu akbar. Kalau tuan-tuan pergi restoran mana? Di Syria tak silap ada satu restoran, masuk-masuk tu sungai bawah. Lantai dia tu cermin. Subhanallah. Kami makan tengok sungai. Subhanallah, hebat. Tu baru dunia. Nak bayang syurga. Satu, dua, bila sebut sungai ni, tentera berhadapan sungai, di sana ada ayat. Tapi bukan kisah ni lah, kisah ni kemudian. Saya nak sebut sungai ni yang dihadapi oleh tentera Islam. Tuan-tuan muslimat, buka ayat 249 Al-Baqarah. Falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtalikum binahar faman sharibu minhu falaysa minni waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man ghatarafa ghurfatan bi yadihi al-ayah 249 Al-Baqarah. Kata Allah, falamma fasala Talut bil junud, maka bergeraklah Talut dengan tenteranya. Cerita Talut lawan Jalut di hujung juzuk 2 Al-Baqarah. Talut beriman, Jalut kafir. Talut dalam dia ada tentera, seorang budak berusia 12 tahun, satu riwayat. Satu riwayat kata 11 tahun. Itulah Nabi Dawud alaihi salam. Oh, panjang cerita, Nabi Dawud lah yang terbebih Jalut. Mati Jalut. Ni cerita waktu Talut, falamma fasala Talut bil junud. Ayat tu 249 Al-Baqarah. Tatkala Talut mula bergerak dengan tentera. Tentera tak ramai, 3-4 ribu saja. Qala, berkatalah Talut, innallaha mubtalikum binahar. Ha, cerita sungai. Sesungguhnya Allah, kata Talut, menguji kamu dengan sebatang sungai. Riwayat sebut sungai Jordan. Sungai Jordan, sungai yang dibaptis Nabi Yahya alaihi salam. Oh, Nabi Yahya dalam kepercayaan orang-orang Kristian dibaptis di sungai Jordan. Baik. Nabi, maaf, Talut tentera Islam, panglima hebat. Tengok-tengok depan sebatang sungai. Tuan-tuan bayang, perang padang pasir. Tiba-tiba jumpa sungai. Tu yang kata Talut, innallaha mubtalikum. Ada kalimah ibtila. Ibtila makna apa? Ujian. Ibtila makna ujian. Tu yang Talut kata, jaga, Allah uji kita dengan nahar, sungai ni. Pasal apa? Padang pasir, jumpa sungai, kira lepas buka puasa jumpa rokok. Itu dia punya tamsil. Hangat, tiba-tiba binahar, tapi kata Talut, mubtalikum. Kalimah ibtila. Tuan buka Al-Baqarah juzuk 1 ayat 124. Wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Saya baca yang itu aja. Nak ambil faham kalimah ibtila. Ayat 124 Al-Baqarah. Kata Allah, wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun.
124, 125, antara dua. Dan ingat peristiwa kami telah ibtilah Ibrahim. Wa izi batala Ibrahim rabbuhu. Rabbuhu, Tuhan dia telah ibtilah Ibrahim. Ibtilah apa? Ujian. Fa'atammahun, lalu dia menyempurnakannya. Ujian sembelihan nak, ujian dengan raja zalim Namrud, ujian dengan ayah dia yang halau dia, panjang cerita. Nak bagi faham, ibtilah. Baik, balik ayat 249 Al-Baqarah, kata Talut, innallaha mubtali, mubtali, ibtilah. Mubtalikum, kum tu kamu semualah, tentera dia, antum, binahar, dengan sungai ini. Makna sungai itu jadi ujian. Lalulah padang pasir. Tapi Talut bagi, bagi kelonggaran. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum sungai ini, bukan tentera aku, dah boleh belah. Kecuali mani ghtarafa ghurfatan biyadih. Kecuali yang minumnya ghurfatan biyadih. Bahasa mudah, secedok tangan. Secedok. Siapa yang ambil secedok minum, tentera aku. Terjun, terjun aja bukan secedok. Kuat lintang. Dengan freestyle. Dengan kuda-kuda tu lepas gosok gigi kali. Daripada 3,000 tentera, riwayat sebut tinggal 700 lebih. 700 lebih ni lah yang lawan Jalut. Itulah yang Allah sebut. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'asabirin. Allah tutup ayat 249 Al-Baqarah. Kata Allah, berapa banyak kumpulan kecil mengalahkan kumpulan banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'asabirin, dan Allah bersama dengan orang yang sabar. Tentera tu bersabar. Tinggal 750, 2,000 lebih habis. Talut kata, hampa jangan ikut, hampa tak layak jadi tentera aku. 750 tu termasuk dalamnya Nabi Daud alaihi salam. Akhirnya Jalut kalah. Jalut dekat 7,000. Satu riwayat kata 10,000. Hancur habis. Itu dia. Tapi hujung ayat, ma'asabirin. Kena sabar banyak-banyak. Untuk ingat senang nak menangkan Islam, untuk ingat mudah, kena sabar banyak-banyak. Makian, cacian, macam-macam. Sabar itulah yang menistiqamahkan kita, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimat, itu sedikit cerita sungai. Akhirnya menanglah Talut, dan Allah kurniakan kepada Daud al-mulk, kerajaan. Sebab tu Nabi Daud, dia juga Nabi, dia juga Rasul, dia juga seorang raja. Ingat ya, Nabi Daud raja. Bukan kata Nabi, bukan kata Rasul sahaja. Dia seorang raja. Wa atahullahul mulk. Dan Allah kurniakan pada Daud al-mulk, kuasa memerintah. Sama dengan anak dia, Sulaiman alaihi wassalam, juga raja. Mereka panggil King David and King Solomon. Mak Saleh lagu tu, King David itulah raja Nabi Daud, dan King Solomon, Nabi Sulaiman sebagai raja. Baik, tu cerita sungai dalam Quran. Okay. Tengok apa cerita ni Qaradawi sebut. Sambung sikit. Mereka diperintahkan oleh panglimanya. Cerita contoh, satu tentera berhadapan dengan sungai, kata Qaradawi. Mereka diperintah oleh panglimanya supaya menyeberang sungai. Semua patuh kepada perintah dan terjun ke dalam sungai. Sedang musuh melihat mereka dari jauh dengan penuh gentar. Terjun, kata panglima dia. Musuh tengok daripada jauh dengan penuh kegentaran. Sampai di tengah sungai, melihat mereka semuanya hilang di dalam air. Keroh-keroh sungai itu tengok semua hilang. Tentera tu hilang. Sudah.
Oh, ni cerita nak tengok persaudaraan Islam. Seolah-olah tenggelam. Macam tenggelam, tak timbul dah, macam lemah. Dan serentak terapung kembali di permukaan air. Musuh tengok, tiba-tiba serentak terapung. Daripada tenggelam tu, timbul semua. Kata Qaradawi, musuh mengetahui apa sebabnya kejadian serupa itu. Akhirnya musuh dapat tahu kenapa itu berlaku. Terjun-terjun, tenggelam semua. Lepas itu timbul semua balik. Tak seorang pun terkecuali. Diketahui oleh musuh bahawa salah seorang di antara mereka jatuh piringnya ke dalam air. Tengah-tengah masuk waktu suruh menyelam tu, tiba-tiba salah seorang tentera piring jatuh. Piring jatuh ke dalam sungai. Lalu berteriaklah dia mengatakan, piringku, piringku. Ini cerita sikit ya, piring ya. Cerita dia kecil, piring, tapi moral dia besar. Tuan, benda-benda kecil kadang jangan lupa. Kita kadang tengok benda besar. Contoh, bola sepak. Katalah, kita menang dah. Macam mana takdir dah kalah malam tu. Nampak, macam mana sudahlah. Ada orang dia perli-perli, murah hati sungguh. Kan, mentang-mentang kita ni tetamu tuan rumah, kata dia. Thailand tu tetamu kita. Kita layan tetamu sampai bagi terus gol-gol sekali. Janganlah lagu tu, kawan tu buat habis-habis tenaga dah. Buat lagu mana? Baik, nak sebut apa? Kita tengok di sudut itu, pingat emas besar kalau bola lah. Tengok pingat emas kejayaan stadium penuh. Kita lupa kadang-kadang benda kecil yang peranan dia besar. Apa dia? Whistle di mulut referee. Cik ya? Cik ya? Contoh bayanglah kalau referee dia terlupa tiup whistle. Yang coach tepi padang ni, dia tengok jam, dia kata biar betul dia duduk ejah. Dah lebih 15 minit lah referee dia buat senyum. Rupa referee gila. Yang coach nak cepat habis dan lead 1-0. Dia mesti nak cepat habis nak menang. Yang referee relax, duk main digigit-gigit whistle dia tu. Tuan, kecil ya whistle. Duk dalam mulut dia. Kok dia bawa loud hello lain. Usai. Ha, sepak elok kan, aku bagi rokok baru tahu. Kok bagi loud hello lain, whistle. Tapi yang kecil itulah penentu segala-galanya. Dia tiup aja, start bola. Dia tiup aja, berhenti bola. Ingat main-main kah? Tiup pula ada jenis. Tiup offside lain, berapa harakat? Tiup nak start, berapa harakat? Tangan tu, fit. Start. Dengan tangan. Tiup habis, berapa harakat? Fit. Betul fit. Dengan tangan dia sekali tunjuk kat tengah tu. Habislah. Sambil mulut kat miss whistle kat mulut. Ui, nampak kecil whistle. Berapa duit whistle. Tapi kesan dia, semua orang kena balik. Tak ada aja aku nak tidur stadium. Nak balik. Kena balik. Amfrah ke, hujan ke, kalah ke, kena balik. Aku dah tiup whistle penamat. Kecil eh. Berapa tak sampai RM100 whistle. Tapi dia punya kesan, habis dia kontrol semua. Oh, tu dia. Nak pesan dekat tuan-tuan, dalam hidup kita, kadang-kadang kita anggap kecil benda tu, tapi dia beri kesan besar. Jangan buat lebih kurang. Hidup ni kita tak boleh buat lebih kurang. Kita kadang-kadang take for granted. Lah, tak apa. Kadang tertinggal lesen mandu kan. Tertinggal. Wah, cuti. Polis tidur. Dia kona-kona kan ini. Tidur. Mampu lesen tak bawa. Anak jampi bawa. Anak kata tu, maaf tu, lembu kurban saya ambil tu.
Han nak kata lembu korban han curi IC han. Han nak buat lawak dengan Datuk tu. Mencari pasal. Benda kecil kadang-kadang beri penangan besar dalam hidup kita. Jangan take for granted. Buat hidup ni kena serius. Walaupun ada benda Rasulullah bergurau, ada benda Rasulullah bergurau itu ini, tapi sepanjang masa Nabi serius dalam hidup, kena reti. Apatah lagi dalam bab agama, kita kena serius. Kita boleh bergurau, tapi dalam bab agama, we must serius dalam perkara agama. Tak boleh buat lebih kurang. Maka yang jatuh piring. Piring aku. Jatuh mungkinlah piring makan dia dan sebagainya. Baik. Lalu mereka menyelam semuanya. Mencari piring yang jatuh itu. Sampai dapat. Menyelam semua sampai dapat. Dah dapat tu timbul. Ha. Kalau tentera tu kata rokokku. Mampus tak tenggelam lah. Dia kata mampus hal lah. Pesisa okok. Ha, tenggelam semua menyelam. Ambil balik piring tu dan timbul serentak. Lalu musuh yang melihat perkara itu merasakan. Kata mereka, kalau mereka berbuat serupa ini mengenai satu piring yang jatuh kepunyaan salah seorang di antara mereka, apakah yang akan mereka lakukan kalau kita membunuh salah seorang dari mereka? Musuh kata kalau geng dia piring jatuh pun mereka bela, mereka pergi cari ramai-ramai sampai dapat. Apa jadi kalau kita bunuh seorang tentera dia? Berpesiat kita mampu. Musuh jadi takut, kata Qaradawi. Akhirnya musuh menyerah kalah pada tentera Islam. Itu dia. Kih piring. Tapi nak sebut apa? Persaudaraan Islam. One for all for one. Seorang untuk semua, semua untuk seorang. Dirasakan perasaan itu. Allahu Ta'ala a'lam. Nanti kita sambung. B, kekuatan menurut ukuran iman. Kita akan masuk nanti tajuk yang baru, kekuatan menurut ukuran iman. So kesimpulan, mempercayai persaudaraan. Mudah ceritanya, saya, tuan-tuan, muslimin, muslimat seluruh dalam dunia ni adalah bersaudara. Maka bila bersaudara, kita diajar merasakan feeling, sharing the feeling. Termasuklah Ramadan. Kenapa ada zakat fitrah? Sebab biar kita sama kongsi susahnya akan fakir miskin. Walaupun RM7 satu kepala, tapi kita wajib bayar, tidak puasa tergantung antara langit dan bumi. Kenapa? Sharing the feeling. Kongsi perasaan. Mereka susah, kita bagi dia duit sikit. Nama dia zakat fitrah. Begitu. Samalah dengan kita menjadi peserta korban yang telah saya sebut sebentar tadi. Dengan suatu pengajaran yang besar, bahawa apa saja yang menyakiti umat Islam, hati ini tersentuh. Itulah iman. Itulah kekuatan. Maka bila tersentuh, zahirlah pertolongan yang akan kita hulurkan. Mungkin RM1, mungkin RM2. Paling tak ada doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih تفرقا معصوما. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.
Allahu ta'ala a'lam.